kemarin kita sudah melihat tempat untuk wisata Anda pada saat weekend. Untuk itu, saksikan video saya kali ini dan jangan lupa tonton sampai habis. Munculnya tempat wisata baru yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat tidak lepas dari peran medsos. Lokasi wisata yang awalnya tidak banyak dikenal mendadak jadi viral. Salah satu contoh Bukit Mongkrang yang berada di wilayah Telogo Drigo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Hampir setiap pekan, bukit yang masuk di wilayah Pegunungan Lawu ini didatangi ratusan wisatawan. Mayoritas wisatawan dari kalangan remaja milenial dan wisatawan yang berolahraga sambil menikmati alam. Bagi para milenial, mereka sekedar ingin mencari spot foto menarik dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang membentang dari utara hingga ke selatan. Adapun lokasi favoritnya adalah puncak bukit yang berada di ketinggian 2194 mdpl. Pendakian Bukit Mongkrang kini mulai banyak dilakukan para traveler atau pendaki yang menyukai aktivitas alam. Thank you.
Bukit Mongkrang belum setenar bukit atau gunung-gunung lain yang bisa didaki oleh pendaki. Namun, yang pasti Bukit Mongkrang kini mulai ngehit setelah banyak pendaki yang mencoba mendaki dan menguploadnya ke medsos. Bukit Mongkrang, meski tidak setinggi Gunung Lawu yang ada di sampingnya, namun memiliki pemandangan yang indah dan juga sering dijadikan lokasi camping santai bersama teman-teman. Bukit Mongkrang memang pendek, namun menantang. Dengan ketinggian hanya 2194 mdpl. Namun, jangan salah, meski ketinggiannya hanya 2194 mdpl, tetapi soal trek pendakiannya tidak bisa diremehkan. Banyak pendaki yang sudah mendaki Bukit Mongkrang mengatakan jika Bukit Mongkrang ini pendek-pendek cabai rawit. Meski pendek, namun cukup menantang dan cukup terjal, terutama di beberapa jalur atau trek yang harus dilalui. Thank you.
Bukit Mongkrang berada tepat di kaki Gunung Lawu. Jadi saat kita mendaki atau berada di puncak Bukit Mongkrang, kita bisa melihat dengan jelas Gunung Lawu yang berada tepat di sisinya. Bukit Mongkrang mempunyai keunggulan selain trek pendeknya, juga savana ilalang yang memenuhi pandangan mata dari ujung ke ujung, bahkan sepertinya semua sudut dipenuhi ilalang. Pemandangannya sangat berbeda sekali dengan gunung atau bukit yang lainnya. Puncak Bukit Mongkrang ada dua, yaitu Puncak Candi Mongkrang 1 dan Puncak Candi Mongkrang 2.